jam 7 malam. Jadi ikuti terus video ini dan jangan lupa dan ikuti saya video ini sampai dengan selesai ya. Oke, ini apa saya ingin perhatikan saja. Jadi ini kereta api ini harganya sekitar 10.000 saja. Dengan tujuan destinasinya adalah Semarang Poncol. Dari Ngulobo ini destinasi waktunya hanya 2 jam saja. Tapi saya nggak tahu apa nanti gimana sampai di Semarang Poncol itu apakah jam 7 malam atau jam 7 kurang. Ikuti video ini sampai dengan selesai. Jadi saya akan mungkin sangat ke Semarang Poncol baiknya. Nanti besok saya akan pulang lagi naik dari itu. Jadi saya nanti perjalanan saya di selesaikan video ini sampai dengan selesai. Kereta api telah diberangkatkan dari stasiun Ngulobo. Kereta api Kedung Sepur ini dari Ngulobo sampai Semarang Poncol cuma 10.000 saja. Jadi berangkat dari Ngulobo ini sekitar pukul jam 5 sore. Dan tadi sampai di sana perkiraan ya sampai jam 7 lah perkiraannya. Ya semoga aja deh. Saya mohon maaf karena videonya tidak bisa full ya. Jadi saya mungkin di skip-skip saja.
memorinya cuma bentar lagi mau habis. Ya udah, nanti saya akan review itu semuanya. Tapi gedung tersebut tiba di stasiun Gubuk tepatnya jam pukul 6 sore ya. Jadi saya tidak bisa rekam full ya di sini karena saya akan skip videonya dari stasiun Gubuk langsung ke stasiun Bubung.
sampai di sana stasiun Lubung lama banget ya. Nah gitu saja, nanti saya akan skip saja videonya. Dan ini sampai di stasiun Lubung, lama banget ya. Di sini lama. Oh ya, ini kereta api masih lama ya, berarti di stasiun Lubung. Saya juga tahu sih kenapa ya kok bisa berhenti lama. Soalnya kan ini udah jam 6.12. Nah juga apalagi udah masuk sholat maghrib. Kalau sampai di stasiun Semarang Poncol, wah udah sampai jam 7. Tapi saya akan misalkan nanti saya buat sholat di mana. Aduh ya, tidak tahu ya. Tadi saya ingin alat pabriknya buat kereta api Kedung Sepur ini. Ya semoga aja harus ada informasi buat diinformasikan barangkali yang buat khususnya orang apa yang khusus orang mesin ya, yang bagi sholat maghrib itu harusnya jadi sebentar dulu di stasiun parknya, baru nanti kita berangkat lagi. Itu saja dari saya, cepat katanya mungkin ya karena lama lah pokoknya gitu. Saya nggak tahu lah pokoknya kenapa lama saya. Tadi sampai di stasiun Semarang Poncol jam berapa nih kira-kira? Ini udah jam 6.13. Oke, nanti kita akan lanjutkan video ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Semarang Poncol. Itu saja dari video kali ini mengenai cerita dari saya, video kereta api Kedung Sepur. Dan ini adalah kereta api di stasiun akhir Semarang Poncol. Ini sudah perkirakan jam 7 kurang 5 menit. Nanti apa akan pintunya, mungkin pintu sebelah kiri akan nanti akan dibuka. Dan akhir ini saya baru pertama kali ini saya menarik Kedung Sepur ini, memang beda dengan kereta lainnya gitu. Tapi saya kan masih banyak buat sahabat saya dari Kutu Arjo yang jauh-jauh datang ke sini ke Semarang Poncol. Nah dia butuhkan lalu naik kereta api Kedung Sepur ini, kereta api sejarah ini.